Puluhan pengedar miras dan pil koplo diringkus Polresta Probolinggo, Jawa Timur. Miras dan pil koplo kemudian dimusnahkan. ...37 orang ditangkap Polres Probolinggo akibat mengedarkan miras dan pil koplo. Mereka terjaring razia di sejumlah lokasi berbeda. Dari para pelaku, polisi menyita ribuan botol miras dan ribuan butir pil koplo. Mereka mengedarkan miras dan narkoba dengan alasan bisa mendapatkan uang secara cepat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bisa mengamankan sejumlah atau menangani kasus sejumlah 23 kasus penyakit masyarakat yang terjadi. Barang bukti ribuan pil koplo dan miras ilegal kemudian dimusnahkan dengan menggunakan alat berat. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Muhammad Zahwan, TV One mengabarkan.